satu kacang eh. Buat sendiri ke ni kak? Buat sendiri, rasa. Ini baru sangat lagu buat. Sebab kita ada siap ni. Kuih halu-halu ni. Yang ni kacang yang saya tumbuk lesung. Boleh nak try, nak tengok, nak buat. Makanlah rasa tu. Itu kacang. Boleh try kak eh? Okey, rasa. Ini kacang yang ni halu-halu. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang cara tradisional. Mak yang saya tumbuk lesung. Saya cuma. Kita cari pun kita. Guni lesung. Guni lesung kan sih. Orang dah kaki kan sudah tak umur saya bangun. Oh masih ada. Masih ada lesung kaki sekarang. Kalau lesung yang tumbuh pakai tangan tu saya pernah tengok ah lesung kaki. Yang tumbuh kaki ayam kapan? Kita tinggal kat mana? Rumah kat mana? Tak jauh daripada sini eh? Tak jauh daripada Pekan Sehari ni? Dekat sini juga. Oh. Kampung Lebak. Oh, kampung. Dekat tepi sungai ke? Haa, oh, okey, okey. Orang cari esok. Bukan dalam tepi, dalam majalah tiga orang cari esok. Dekat kampung lain lah. Okey, okey, okey. Kampung Lebak. Oh, kampung Lebak eh? Sedap. Rasa yang ini? Ini sedap. Ni panggil apa ni? Ini halu abu. Ni halu abu? Haa, halu abu. Orang cukup dulu. Orang cukup dulu lah. Lalu abu eh? Buat daripada kacang? Kacang? Tak, tepung beras. Oh, tepung beras? Haa, betul tak? Lalu abu, ini abu, ini rasa je. Lalu orang datang ambil. Luar sangat ramai sangat takut ada orang datang sini. Tadi. Ni memang kuih. Ambil lah, kuih rasa dia. Kuih orang dulu, memang cewek kuih ni. Kalau tak perai buat, dia jadi keras. Kalau tak perai buat, dia jadi keras kuih ni. Ni halu abu, ni putu kacang. Ah, ni putu kacang. Cuma bezanya acuan dia lain lah. Acuan dia lain lah. Comel kat. Oh, ni haluan ni. Haah. Tepung beras kan? Ah, tepung beras. Ni orang sakit boleh makan kuih ni. Satu dia berapa? RM2. Dia kena 10 kilo. Nama kuih tadi kena punya. Tak belajar orang tua tu memang tak belajar. Tak bagi saya halu abu tu yang RM5 tu ya. RM5? Haa, saya nak cuba dulu tengok. Kalau okey kan saya datang balik. RM5 saya ada. Oh ada? Haa, sebab yang RM5 tu ada. Dah bukan kata mesti dah habis. Tak apa? Haa, itulah. Buat dia kewek. Kewek sangat kalau buat dia tu. Dia macam mana? Cara nak buat dia macam mana? Tempat ni saya kena mesin dulu lah. Okey, mesin dulu. Dah mesin tu saya kena goreng tu. Okey. Saya bawa esok pun, saya Assalamualaikum. Boleh ambil gambar tak bang? Boleh. Boleh bang eh? Ya ke? So abang jual putu piring bang eh? Putu piring Pak Hasan. Putu piring Pak Hasan. Oh Pak Hasan ni siapa? Ayah. Oh okay. Ni anak Pak Hasan dah ni? Anak dia eh. Anak Pak Hasan mewarisi bisnes ayah dia eh? Okay. So, putu piring. Saya daripada Kuala Lumpur. Saya daripada channel YouTube lah. YouTube kan kena. Saya nak ambil gambar ni lah bang eh, boleh bang eh? Nak ambil gambar tengok cara macam nak buat ni kan. Tak sekarang habis. Tak apa-apa, kita cuba promosikan makanan-makanan tempatan ni lah. Makanan-makanan Malaysia kan. Makanan-makanan tradisional yang ada kat Malaysia ni kan. Kebetulan saya ada dekat Temerloh ni, tengok. Besar apa kasi? Dah pernah datang sini kan? Pernah dulu, dah 2 tahun lepas lah. Tapi tengok condition kat sini banyak beza lah.
Oh, dah banyak ah. Ha? Ha, dia ada masjid. Okey. Okey, okey. Banyak sebenarnya. Dia putu piring ni, kalau kami dekat sebelah kompor ni, dia banyak putu putu bambu. Bambu. Ha. Ini tinggi ada. Kapur. Yang 10 keping. Kapur 10 eh? Ha. Wah, dia oh, pun macam ni bang eh? Haa, dah kebetulan nak rumah sekali rasa itu balik betong lah. Apa tu? Putu piring dengan putu bambu ni, beza dia bang eh? Haa, dia kata sama tak sama dia. Lain juga lah. Haa, lain sikit. Haa. Oh, tengok dia punya cara dia, bahan. Dah takde. Ada satu gelas. Dia gunakan bahan apa ni? Gula kabung eh? Gula Melaka. Oh, gula Melaka. Gula bentong. Gula? Eh, gula berentung, gula kabung. Gula kabung. Gula Melaka ni gula, gula kabung. Oh, gula kabung. Melaka ni biasa senang jumpa. Macam orang pakai gula putu bambu pun pakai gula Melaka ni. Gula Melaka. Macam gula kabung ni rare sikit lah. Rare sikit sebab dia ni bentuk benta. Benta yang semula ni orang pandai buat. Gula kabung ni. Kabung. Paling banyak dekat ni lah, benta lah, famous. Benta mana? Jerangkut? Benta ni macam pernah dengar. Atas sikit pada lauk. Atas. Dekat lipis. Oh, kau lipis. Haa, okey, okey. Dekat lipis tu. Okey, okey, okey. Oh. Oh. Benda ni, on tutu dulu yang pandai buat. Dia daripada... Pandai buat ni, leceh. Oh, okey, okey, okey. Okay. Dia daripada buah kabung lah. Saya pernah tengok pokok kabung. Dia paling buah kabung, air nira kabung. Air nira kabung? Haa, ada sumber daripada air nira kabung tu lah. Okey, 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 okey. Masak jadilah, sampai jadi pula ni. Tapi dia leceh je, cuy. Dia berbeza lah kalau kabung ni lah ni. Kalau Melaka dia cerah. Okey, 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 ya, ya, ya. Macam kabung ni orang leceh buat orang dulu lah. Recur orang dulu ke, cara orang dulu ke. Leceh macam nak dapat air dia banyak. Kena nyanyikan dia kat pokok tu. Oh, hei. Oh, ada semangat mah eh? Ha, dia bawa air ni tu lagi banyak. Mana dia, dulu kabung lah. Dia bagi semangat tu, bagi saya dia bagi semangat tu. Ha, dia merujuk ke apa. Ya, ya, mantap bang. Mantap eh. Saya sepatutnya tak panggil abang. Abang, abang berapa umur saya bang? Ya, umur dia ni kan? Sepatutnya saya panggil adik kan? Tapi tak apalah, saya semua orang saya panggil abang. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, yelah, saya susah nak cari putu piring ni kalau dekat sana. Ada memang ada jual. Tapi paling banyak jual putu bambu. Tapi yang ni nampak gaya macam... Oi, mantap kan ni? Dia ada punya tool sendiri abang eh? Dia punya macam kukus. Ni panggil kukus bang eh? Dapur. Oh, dapur dia? Oh, dapur dia. Maknanya bahan ni, ni daripada apa? Ni beras eh? Tepung beras? Ini beras. Oh, beras ni? Beras tu dikisar lah. Okey. Dan dibalut dengan kain ni untuk apa? Untuk kukus? Untuk kukus lah. Kalau tak balut kan, kerja ke dalam tu. Okey, okey, okey. Masuk ke dalam tu kan? Oh, ya. Yeah. Kukus berapa lama? Berapa lama kukus? Lama lah. Dalam 3 minit. Oh, 3 minit kukus? Buka sana boleh angkat sini. Oh, okey, okey. Itu demi sebahagian. Macam mana kita nak tahu masak? Tak ada kukus ke boleh kan? Haa, dah lelah air, okey? Masak lama, dia macam dah jadi solid. Solid. Mantap dah dia dah boleh masak dalam kilang kita lah. Oh, ni dia punya end product dia lah ni. Haa, kata orang end product. Ni kira makanan yang dah siap masak lah ni. Tidak bang, minta maaf bang, saya ambil gambar sekejap. Hari ni je dah abang nanti dia kalau rasa ni tak ada. Saya tak bayar orang tempat. Jadi ini harga dia kalau jual keping 70 sen lah. 70 sen untuk kulit Melaka. Satu bekas ni dalam? Ada 5. Oh, ada 5. Kalau gula kabung, keping 90 sen. Oh, 90 sen. Sebab gula kabung ni memang mahal. Dia dua keping, satu buku tu yang dia balut dengan daun gula kabung tu. Okey. Dalam garam market pasaran dia dalam RM3. Dua keping besar ni. Okey. Besar-besar gini. Haa. Tapi betul-betul original lah. Memang dia balik kembali dengan daun tu. Orang pernah puasa banyak je gula kabung tu. Tapi tak balut. Yang macam gula ni. Ya, okey. Cairkan balik, dia tekap sangat ke bentuk gula kabung. Okey. Tak tahu. Yang tak original. Bagi orang yang tak tahu, dia mungkin rasa sama je gula kabung dengan gula Melaka lain eh. Macam saya rasa sama tapi saya tak tahu lah kan. Apa tu rasa? Ya, rasa. Rasa lain. Lain rasa. Ini lebih dia manis. Okay. Ini ada lemak dekit lagi ah. Oh, okey okey. Oh, yang ni ni tray. Yang ada dekit. Dia so dah best. Semua gula Melaka. Terbeli gula kabung. Gula Melaka daripada kelapa, betul? Ini dari kelapa. Ini dari kelapa, gula kabung. Oh. Pokok kabung.
Ya ke?